What's up? So what's up, guys? What's up? In YouTube Bush vs. Comedians Part 1, we clearly won. What the fuck? No face bitches. We won. Selamat datang di Fat Indonesian 24. This is Skinny Indonesian 24. No. Kita tahu bahwa YouTubers yang menang. Jelas, komedian yang menang. Karena lu juara 1, kita juara 2. Tapi tau gak, juara 3 pasti selalu Kemal Palevi. Eh, kenapa mau juara sih? Okay. Please, move on. Banyak yang bilang bahwa Jovial dan Lopez ganteng. Tapi tunggu sebentar. Banyak juga yang bilang Androvida Lopez mirip Olga. Semua juga tahu kalau Kemal Palevi mirip siapa ya? Tai. Oke, challenge baru. Jauh lebih mantap, okay. Dan lebih keren. Kita adu tantang superhero. Kok bisa menunjukkan suara hentai? Oke. Gue pakai baju Mario Ozawa, ini ada filosofisnya. Yaitu cintailah produk Indonesia. Produk luar, dipakai aja. Jangan. Jadi menurut kalian superhero itu apa sih? Orang yang berguna bagi orang-orang sekitarnya. Oh. Kalau menurut gua, orang yang paling membantu. Superhero adalah orang yang sebenarnya nggak perlu kekuatan khusus, tapi punya kemauan untuk membantu orang di sekitarnya. Challenge besar, kita harus milih superhero original. Gua akan bikin superhero yang crispy. Cara kita tahu kita menang karena dalam cara yang gokil dan out of the box. Let's get ready to rumble. My name is Kemal Palevi dan gua adalah seorang curhat man. Boleh numpang duduk gak sih? Jadi gini nih, gua pengen curhat sama kalian semua. Gua tuh abis putus sama pacar gua. Dia rajin sholat tapi suka selingkuh, kan kampret. Otomatis gua harus mutusin dia, cuma gua masih sayang banget sama dia. Nah kira-kira gua harus move on atau gua cuma balikan terus gua ngasih tahu sama dia, udah kamu jadi cewek baik aja. Kalau menurut kalian gimana sebagai cewek? Balikan aja? Gua harus balikan? Balikan, setuju? Setuju gua balikan? Oke. Okay. Curhat man. Oke deh men, kalau lu dengerin curhat orang, ngapain lu yang curhat? Itu namanya selfish, bukan jadi superhero. My name is Androvida Lopez and I am a human clock. And no, I did not say and tete. Lucy, mbak tau gak sekarang tuh jam 4.16 kan? Ya, mbak kok gak percaya sama saya? 30 menit lagi jam 4.46. Oke deh. Ya, makasih banyak ya. Gunakan informasi gua. Thank you. Sekarang jam 5.15, mas. Sekarang jam 5.15, oh my god, itu penting banget. Oh my god, oh. 5.15, mas. Oh my god, nonton mau di Ayunda, shit. Lo jam 5.15, ada acara live streaming, Matias Mucus nontonin mau di Ayunda. Oh shit. Gue Gaya Pamungkas, gue akan menjadi superhero Kepo Man. Ini lagi yang apa sih? Sorry. Lagi yang apa? Komdis. Fisip, hukum. Hukum. Unpar. Unpar. Oh sorry. Ini lagi latihan ya? Iya. Jadi bukan mabanya? Bukan. 2012. Hukum, fisip. Hukum. Oh salah. Sorry. Kepen, man. These guys have no game. Pengen kepo itu nggak membantu siapa-siapa. Hanya membantu diri sendiri doang. Jovena Lopez, sekarang gue akan menjadi parkirman. Beda sama tukang parkir. Lantai 2, Pak. Jangan lantai 3, ada cherry bell latihan. Lantai 2 aja, Pak. Tolong dipercepat. Pak, lantai 3 ya. Lantai 3. Lantai 4 banjir, lantai 3. Lantai 2 kosong, Bu. Lantai 2 kosong, tapi lantai 2 PVJ. Parah banget, dia bilang lantai 2 kosong, tapi di mall lain cuman. Itu gak ngebantu orang sama sekali, men. Ini sesat, men. Sesat. Gak menggambarkan anak UI fisika nuklir. Enggak. Ini teknik agama. Dia lupa satu hal, dia. Apa lu? Di lantai 7, ada live streaming. Matias Mucus nontonin mau di Ayunda. Oh shit! Nobody won. Gua jadi Kepo Man gagal, lo juga gagal, Kemal juga gagal, jadi juara satu serap komedi. What the fuck? Padahal harusnya jadi superhero itu kita harus membantu orang. So we have to step our game up. Yeah man, and you just jealous is we're black. Yeah, rule, we're black. You wait,
Because you know why? This is my life. Baso, the purpose of my existence. Oke, kita keluar. Ini gue pengen ngasih tahu sama kalian semua. Gua adalah seorang jodoh men, ya. Jadi gua bisa menerka atau menerawang kalian ini jodoh atau enggak. Jomblo, udah punya pacar. Tapi gua pikir pacar lu harus putusin karena muka lu berdua mirip. Zodiak lu apa? Virgo. Zodiak lu? Taurus. Mantep. Cewek perawan dengan banteng cocok. Karena banteng akan membuat cewek perawan berdarah. Oke? Ya. Jadi saran gua adalah kalian berdua tukar nomor telepon dan percaya sama gua, suatu saat lagi, suatu saat nanti kalian berdua akan berterima kasih pada gua. Oke? Mungkin dia si jomblo juara 3. Woi! Gue sebagai orang jomblo, kalau ada orang kayak Kemal seperti jodoh men datang jodohin gua on the streets with a random girl, fuck, I'll be happy. I am Kipas Man. Halo, misi. Kalian berempat, kalian tuh setiap hari merasa kepanasan gak sih? Kuliah di Bandung, kepanasan gak? Kalian tahu gak gue siapa? Gue itu Kipas Man. Jadi kalau kalian panas, gue kipasin satu-satu. Adem kan? Kipas Man. Lu kalau ngeliat performance kayak gini, bikin lu gerah gitu gak sih? Gitu? Makanya sekarang panas banget, kapret. Ada yang kepanasan? Oh my god! He's the man! Oh no! Where is this wind coming from? Oh, it's epic! It's one of a kind! Oh. The Kipas Man is here! Charger man. Ada yang handphonenya lowbat gak? Perkenalkan, nama saya adalah Charger Man. Saya di sini untuk membantu Anda merecharge handphone Anda. Coba handphone mbak, boleh saya lihat gak? Buset, ini full banget mbak. Iya. Oke, sebentar. Mas, coba sini. 56%, saya charge handphone Anda. Sebentar ya. Ada yang punya power bank enggak? Power bank saya lowbat nih. Udah dia ngecas HP dan perangkat elektronik lainnya. Kehadiran dia aja tuh udah ngecas seluruh ruangan, men. Semuanya jadi lebih berenergi. Dia ngecas enggak? Casannya enggak ada, colokannya ada. Gimana? Mau terus. Kalau mau foto tuh enakannya di sebelah sini. Saya pose men, saya ngatur pose pak. Coba kalian semua pindah sekeluarga. Saya akan kalian pindah. Yang tinggi di belakang, yang tinggi di belakang. Duduk. Oh ibu mau di situ. Walau itu lebih baik. Ada cahaya ke wajah ibu dari sana bu. Tolong mendekat pak. Saya bantu cek fotonya deh, pak. Kamera saya malah ketinggalan di mobil. Kameranya ketinggalan di mobil pak. Wah untung ada saya pak pose men. Semuanya senyum ya. Ini cahayanya lagi pas banget. Cahayanya lagi pas banget nih. Hai. Wah bentar. Dek. Sudah. Terima kasih bapak. Dia bisa nyuruh semua orang pindah satu keluarga pindah dan ada kakek-kakek yang ambil foto, sampai pindah juga. Itu kakek-kakek pernah ikut penjajahan ngusir Belanda dan dia bisa diusir sama Jovialda Lopez. Semenjak ada dia, men, ada jurusan baru. Yoi, fotografer nuklir. Jadi, meledak. Setelah comedians. Wow, YouTubers. Mereka aja nentuin siapa yang menang. Okay, please write in the comment section below and also on Twitter who won. Tell us apa yang harus kita lakukan for YouTubers and comedians part 3. Tapi gua saranin jangan yang cuma iseng-iseng doang. Jangan. Bisa berpesan moral biar kita tunjukin ini loh anak asli Indonesia yang berbakat dan berkreatif. Whoa! Thank you so much to our very special friends and very special guests. My name is Kita Mungkas, Kemal Palevi, Andovida Lopez, Jovialda Lopez. Siapa sih yang gak kenal? So, thank you for watching Skinny News 24 YouTubers Comedians Part 2. Oh, yes. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kami dah. Oh my god, Mal. Kenapa? Jam 6:15. Jam 6:15 ada live streaming Matias Mucus nontonin Maudy Ayunda sholat sunah maghrib ba'diyatan. Oh, wow. Wow.